Kuntum, kenapa dengan awak ni? Alah Kuntum, tak ceria je. Kenapa ni? Saya bosanlah duduk di rumah ni. Kenapa pula? Orang cakap rumah aku syurga ku tau. Mana tak bosan kalau ibu saya asyik bising aja. Alah, biasalah tu Kuntum. Saya rasa semua ibu macam tu. Mak saya pun sama. Awak tu yang buat salah kot. Mana ada buat salah? Yelah, kalau tak buat salah, takkan kena marah. Apa awak rasa kalau hari-hari kena basuh pinggan, kemas baju, kemas rumah, buat tu, buat ini? Ibu saya pun selalu bising je kalau saya tak buat kerja rumah. Bila masa awak ada ibu? Kan ibu saya tu ibu awak juga. Kan bagus kalau ada mesin atau robot yang boleh buat semua kerja-kerja rumah. Betul juga tu. Ibu dah balik ni. Cepat ni ibu balik. Tadi ibu tengok hari macam nak hujan je. Tu yang balik cepat tu. Oh, macam tu. Mari makanlah sama-sama ya. Jangan berebut pula tau. Terima kasih makcik. Apa lagi kawan-kawan? Jomlah makan. Ui, sedapnya. Ngam, 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 ngam. Kelok kalau macam pisang ni. Sedap betul makcik. Ya ke? Makanlah lagi ni. Tak apa ke buang di sini? Makcik tak kisah. Tapi kita kenalah jaga kebersihan. Penting tau. Alah ibu, ibu kan nak sapu halaman kejap lagi. Tapi Kuntum, tak salah kalau Kuntum kutip pembungkus yang Kuntum makan sendiri tu. Ibu awak tu Kuntum, sebenarnya nak ajar awak jaga kebersihan lah. Yelah, semua ibu kan mestilah macam tu. Ya ke? Tapi sebenarnya saya tak suka buat apa yang ibu suruh. Lepas ni kita nak buat apa pula eh? Projek saya semalam kita tak siapkan lagi kan? Alah, ya tak ya juga kan? Yelah, tak sabar saya nak tunggu siap sepenuhnya. Saya rasa kawan-kawan yang lain mesti terkejut punyalah tengok projek kita ni. Mestilah gempak tu. Gempak tu gempak juga. Tapi tengoklah apa kita dah buat. Apa dah jadi ni? Macam mana ni Kuntum? Tak apalah, biar ibu saya yang kemas nanti. Kuntum, apa ni sepa-sepa? Kemas sekarang Kuntum. Ibu ni, Kuntum dan kawan-kawan dah penat buat projek sains. Ibu tolonglah kemaskan semua. Jangan nak melawan cakap ibu. Ibu kata kemas-kemas sekarang. Jangan degil. Cot, Atan, Kuek. Makcik dah siap masak ni. Bolehlah kalau kamu nak makan sekarang. Habis tu, macam mana ni? Kuntum kemas dulu. Baru boleh makan. Ibu tak makan sekali ke? Tak apalah, ibu dah makan tadi. Jangan tanya-tanya. Ibu, nampak macam cantik sangat ni. Nak pergi mana? Lupa pula nak cakap. Ibu nak ke rumah Pak Long kamu. Mungkin ibu balik malam sikit lah. Ya ke? Ada hal apa ibu? Entahlah. Ada hal penting katanya. Habis tu Kuntum macam mana? Tak apalah, Kuntum duduklah kat rumah. Kalau nak ajak kawan-kawan teman pun tak apa.
Ya ke ibu? Ya. Baiklah ibu. Baiklah anak-anak semua. Makcik pergi dulu ya. Bye-bye. Baiklah makcik. Terima kasih. Betul ni Kun. Tak payah tolong awak basuh pinggan ni semua. Tak apa, nanti ibu saya balik, dia basuhlah semua ni. Awak janganlah risau. Seronoklah macam ni. Rasa macam di syurga pula. Saya dah mula rasa ngantuk ni. Melampaulah awak semua ni. Nasib baiklah ibu saya tak ada kat rumah. Tu yang bagus tu. Kalau tak ada kat rumah, boleh buat macam-macam. Kalau tak, nanti ibu Kuntum asyik bising je. Mestilah, semua ibu memang macam tu. Awak jangan nak cakap pasal ibu saya ya. Dah. Baik kita fikir. Lepas ni kita nak buat apa pula eh? Kita main game nak? Baik bos. Ish, tuan rumah, tak ada apa-apa nak beli makan ke? Awak semua ni kan, menyusahkan betul lah. Sabarlah, tak nampak ke apa saya bawa ni? Dah, kuih pagi tadi ke? Nak kuih lain? Tak kuasa lah saya nak beli lain untuk awak semua. Tak kuasa ke tak ada duit? Tak ada duit kita. Pilih saya ya. Ni, nak ke tak nak ni? Kalau tak, saya makan seorang je. Yelah. Tapi nak makan lah ni. Saya pun rasa jugalah. Itulah, makan tak ingat. Tadi bukan main banyak lagi makan. Padahal muka diorang. Kelakarlah diorang ni. Boleh pakat-pakat sakit perut pula. Aduh, sakitnya perut saya ni. Aduh. Kuntum. Oh, Kuntum. Ibu dah balik ni. Senyap je ni. Tak ada orang ke? Ya, ibu. Senyap je. Kenapa semua diam ni? Selalu riuh. Semua dah letih sangat bermain tadi. Kuntum, apa kamu dah buat kat rumah ni? Kuntum tak buat apa-apa pun. Ya Allah, bersepah-sepah. Kenapa Kuntum tak kemas ni? Letihlah ibu. Dengan makanan dihinggapi lalat, sampah, dibiar merata-rata. Ish. Hah? Makcik dah balik? Kamu tak perasan ke kuih yang kamu makan tadi tu? Lalat dah hinggap. Tengok ni hang lipas. Ish, kesiannya makcik tengok korang semua ni. Makan makanan yang tercemar. Ni pengajaran untuk semua tau. Lain kali, kena jaga kebersihan sikit. Cuci tangan, pinggan tu yang digunakan basuh. Jangan biarkan makanan terdedah dan tercemar. Ibu ni, apa Kuntum buat semua salah. Itu tak boleh, ini tak boleh. Nak main pun tak boleh. Kuntum bosanlah ibu. Amboi, dah pandai melawan anak ibu sekarang ya. Bukan ibu yang tak bagi main. Tapi Kuntum kemaslah dulu. Bertanggungjawab sikit. Jangan asyik nak main je. Ingat tu, Cot, Atan, Kuek. Makcik tak main-main. Ni makcik cakap betul-betul ni. Pengajaran. Jaga kebersihan. Jangan jadi macam Kuntum tu. Degil. Saya malu sebab sepahkan rumah makcik. Maafkan kami, makcik. Kami tak patut buat macam ni. Kali ni makcik maafkan. Tapi, biar ibu kamu tahu perkara yang sebenar. Okey, harap-harap misi kita berjalan dengan lancar. Baiklah, semoga berjaya. Apa tu Atan? Cek, macam ada sesuatu yang dibincangkan oleh ibu lah. Ibu awak nak kahwin kawak dengan seseorang tak, Kuntum? Merepeklah awak ni. Oh,
baru saya ingat. Mereka ada rancangan nak ke kerja kawin di kampung sebelah hujung minggu ni. Tak ada apa yang nak dirisaukan. Jom kita main di kawasan sana tu nak. Boleh mesok sorok. Eh, Kuntum. Tunggu ibu. Ibu nak ikut bermain bersama. Tunggulah ibu. Ibu bosanlah duduk di rumah. Rasa macam nak bersenam di luar. Tapi, ini sorok-sorok permainan budak kecil. Bukan untuk ibu dengan makcik. Tak apalah, Kuntum. Bagus juga kalau ibu awak nak main sekali. Mana ada ibu ranggi macam ibu Cot dan ibu Kuntum ni. Baik, kita mula bermain. Tapi, ibu jadi nenek kebayan dulu, okey? Iyalah. Nenek-nenek si bongkok tiga, siang malam asyik berjaga, mencari cucu di mana ada. Nenekku kahwin dengan anak raja. Nenek-nenek si bongkok tiga, siang malam asyik berjaga, mencari cucu di mana ada. Nenekku kahwin dengan anak raja. Seronok juga ibu main bersama. Esok ibu main lagi lah dengan kami semua. Boleh kan? Habis tu kalau ibu sibuk bermain, siapa nak kemas rumah? Nak masak makanan untuk Kuntum? Ya? Masak sendirilah. Ada-ada je lah anak ibu yang comel ni. Ibu, Kuntum laparlah. Nak makan. Sabarlah. Ibu tengah main game ni. Alah, ibu. Kuntum pergi ke dapur. Ambil roti cecak air Milo. Okey. Kuntum dah besar kan? Pandai buat sendiri kan? Yeah. Pentas ke enam. Apalah ibu ni? Kuntum, jomlah pergi. Kita dah terlewat ni. Taulah. Kesian Atan. Mesti dah lama tunggu kita. Kuntum, nak pergi mana tu? Kuntum nak pergi main badminton dengan Cat. Atan dah kuatlah ibu. Nak keluarkan peluh ni. Makcik, kan bersenam tu baik untuk kesihatan? Ibu Cat tak ikut sekali ke? Ha? Ibu saya? Mana boleh tinggal. Mestilah ikut. Senaman tu bagus untuk kesihatan tau. Saya ingat awak tak nak pergi. Saya pun dah siap ni. Ha? Baiklah. Kita tengok pertandingan badminton menarik hari ini. Pertaruhan antara Ibu Kuntum dan Ibu Chat. Satu, dua, itu dia! Tadi kita jadi penonton. Bila pula kita nak masuk gelanggang ni? Ibu, makcik, dah lah tu. Kami pun nak main juga. Jangan kacau lah. Mereka sudah bertanding ni. Ha, tu dia. Hentaman dari Ibu Kuntum. 1-0. Yeay. Ibu menang. Apa dia ni? Soraklah. Menang tu. Yeay. Tiba-tiba saya rasa hauslah. Alamak, bekal air tertinggal lah. Saya letak di atas meja makan tadi. Tapi... Alamak, ibu tiada di rumah. Takutlah nak balik. Ibu, jomlah balik. Kuntum nak ambil botol air ni, tertinggal. Temanlah Kuntum. Nantilah kejap, sikit lagi. Ibu tengah main badminton ni. Jomlah ibu. Kejaplah. Kalau tak sabar, dah haus sangat, Kuntum baliklah dulu. Kejap lagi ibu baliklah. Kejap je. Terima kasih kuat nak teman ke saya. Tapi di rumah tak ada sesiapa tau. Selalunya ibu ada di rumah. Tapi dia sibuk main badminton. Tak patut. Tak patut. Apa boleh buat, Cot? Dah nasib badan. Saya pergi dulu ya. Jom, Kuat.
Dapur berselerak. Kenapa ibu tak kemas ni? Tahu nak main dengan kawan-kawan kuntum aja. Tak tahulah kuek. Saya rindu ibu sayang dulu. Ibu Kuntum tak pemalas macam ni. Rumah Kuntum tak kotor macam ni. Ibu Kuntum tak pernah suka dapur yang berselera. Tak selesa. Ibu kenapa jadi macam ni? Kuntum tak suka, Kuntum tak suka. Itu dia, 76, 63. Mata sekarang yang... amat memberangsangkan. Tak habis lagi ikatan. Hai Kun. Ibu menang besar ni. Tak habis lagi ke ibu? Pengada dah terlelap lah. Okey, boleh berhentilah. Tak boleh, tak boleh. Ini macam tak aci lah. Berhentilah. Tak nak. Saya kata berhenti. Tak nak. Berhentilah. Tak nak. Bisik-bisik ni. Kacau lah. Tu, ibu awak dan ibu saya. Gaduh pasal main badminton. Berhentilah. Tak nak. Saya kata berhenti. Tak nak. Sudah, makcik oi. Jomlah balik. Aku nak penatlah jadi pengadil. Yelah, yelah. Yang tadi tu baru latihan. Kita belum bertanding betul-betul tu. Ha, macam tu lah. Berhenti main pun. Lega saya dapat bersenam. Sebenarnya, ibu nak cakap sesuatu. Kuntum sedih dan ibu tahu kenapa. Tapi, ibu nak dengar dari mulut Kuntum sendiri. Kenapa Kuntum sedih dan menangis? Kuntum tak suka. Ibu asyik nak bermain dengan kawan-kawan Kuntum. Kuntum lapar dan Kuntum haus. Tapi, tak ada apa di dapur. Dapur kotor. Pinggan mangkuk kotor. Lalat banyak sangat. Kuntum tak suka kotor-kotor. Jadi? Kuntum nak rumah bersih dan selesa macam dulu. Ibu macam dulu. Yang kemas-kemas, yang wangi-wangi. Ibu tak endahkan makan minum Kuntum. Lebih teruk lagi, kebersihan pun ibu tak jaga. Pandainya anak ibu bercakap. Boleh pun anak ibu berfikir. Sekarang dah dapat dah. Dapat apa? Dapat angkat sampah dalam air tumpah kat dapur? Adalah. Dapat pengajaran tentang menjaga kebersihan dan bertanggungjawab. Jangan sibuk nak bermain aja. Betul tu Kuntum. Kami sengaja nak tengok macam mana perasaan Kuntum, Cot, Kuek dan Atan bila kami tak menjaga kebersihan. Awak ni terlalu memantingkan diri untuk bermain dengan kawan-kawan. Sampai satu kerja pun tak buat. Sampai rumah jadi tak terurus, berbau busuk dan kotor. Dengar tu Kuntum, Cot, Kuek. Awak pun sama Atan. Jangan nak bermain je.
Tolong ibu awak kemas rumah dan sebagainya. Baiklah, cik. Baiklah. Terima kasih, ibu. Sayang, ibu. Ha, adik-adik. Apa pengajaran yang adik-adik dapat dari kisah kita kali ini? Ha, mestilah menjaga kebersihan dan bertanggungjawab terhadap sesuatu, kan? Jangan asyik nak lepaskan tanggungjawab yang mesti dipikul kepada orang lain saja. Tak kira di mana atau apa-apa, mesti kena bersih, kemas dan jauh dari sebarang pencemaran. Kalau tak, inilah padahnya. Ingat tu adik-adik, beringat sebelum terkena.